16 po. Ini professional 16 na mixer. Okay, ha? Mami! Mami! Pokoknya kasih keren banget guys. Ada itu yang lagi. Ada Bluetooth-nya. Oh, ada fasilitas Bluetooth USB. USB MP3. Wah, ini benar-benar dasar. Oke, langsung aja kita unboxing ya. Udah kerekas gue lagi. Lagi di lom. Ini orang ini juga. Ini maaf dong. Sorry guys, ada YouTuber yang lain deh. Ada YouTuber sebelah. Ayo kita buka, kita buka. Ayo, langsung terusnya. Wey. Nih, kira-kira segitu gambaran guys. 16 channel, menurut gue udah. Ke atas guys. Tuh. Pokoknya gini lah, keren ya. Yang penting harus bisa setting. Kalau bisa setting tetap sebagus apapun ya, hasilnya kurang. Kita malah harus belajar setting nih. Ya. Kayaknya saya mau sekolah sound engineer aja deh. Enggak mau jadi gitaris ya, sound engineer. Berarti ya. Ke lain waktu ini akan kita modifikasi, bukan modifikasi ya, kita perlebar fungsinya, bukan hanya sebagai mixer tapi kita akan recording juga, jadi kita bisa apa ya, ibaratnya melihat kekurangan-kekurangan dan diperbaiki dari hasil recording. Oke guys, oke guys, terima kasih dulu guys sudah sedia. Eh buka, kasus minum. Hamok sih. Ya, 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 itu kalau banyak taruh sih. Ya, mari kita lihat. Masih ada busanya. Si Adi belum turun. Lagi unboxing. Ini enggak bisa begini nih, nanti jatuh loh. Iya, siap pegang kan bisa lah. Tarik ini. Biasa kalau mahal jadi susah ya, guys. Iya, mahal juga. Apa gambarnya? Jadi lu. Kehidupan nih. Oh, ini guys. Oke, ini isinya guys. Wih, ada SEL 16 Pro. Bisa recording dan support Bluetooth juga. Udah coba ya? Nanti kita eksperimen. Oke, stay on my video. Bye bye. Ini mah gaming ya? Gaming gitu. Dan mogot ya kecil ya? Gaming ini ya? Wah ini guys, jadi ini seperti ini 16 channel ya. Oke, di sini ada settingannya. Kita bisa lihat ya, ini ada efek boomnya, delaynya, lengkap dengan efeknya ya. Ya efek monitornya. Ada pingpong delay. Ini kayaknya delay gitar bisa nih mainnya. Bisa juga bro. Ini buat settingan room. Jadi seakan-akan ada nuansa room ya, modulasinya ya. Oke, di sini juga terlihat. Vokal juga bisa. Jadi ini kita bisa setting dengan kondisi yang disesuaikan dengan keadaan cuaca. Kalau cuaca panas, jadi kita nggak usah pakai delay. Iya, langsung kita nyalain AC aja guys. Ini dapat ini ya kabel. Jangan pegang main, jangan nanti. Ajak main sana ya. Nanti rusak katanya. Udah tahu dia. Karena saya udah saya ajarin guys. Jadi di sini ada ponnya juga. Jadi ada bluetoothnya, ada MP3. Jadi sini semua settingannya lengkap ya. Ada subnya, mainnya. Oke guys, ini salah satu mixer yang lumayan oke ya buat ke arah profesional. Profesional mixer memang bukan, belum terlalu digital, tapi ini semi digital. Jadi bisa masuk di MP3, bisa ada lampunya juga. Mami mau buka. Pastinya nih. Oke, punya lah settingannya. Oke, nanti kita lihat cara nyetingnya ya. Baunya enak guys. Baunya bau toko. Iya sih. Bukan bau bumi. Bisa cek di toko sebelah.
Ini L16 Pro ya, Bro. Jadi untuk jacknya nanti bisa kita panggil orang yang profesional ya, sound engineer kita langsung dari Papua. Ya, kita panggil international sound engineer. Tapi saya bukan sound engineer, tapi bukan kita, kita pengen juga nanti jadi sound engineer. Mau belajar dulu. Nah, ini colokannya nih ya. 10 menit ya. Di sini juga langsung bonus biawak ya, guys. Nih, ada. Ya, lihat tuh. Mic-nya. Inputnya. Tadi dia tegang tuh layarnya. Oke. Oke ya, ini lengkap banget nih, guys. Jadi namanya Ashley. Oh, dia berapa uang tadi? Harganya ya lumayan mahal, tapi kita nggak bisa share di sini. Nanti kalau mau tahu harganya bisa hubungi saya, beli di nomor saya. Kalau butuh ya bisa hubungi saya. Karena saya apa saja saya jual. Yang penting halal. Oke guys, terima kasih. God bless you. Guys, sekarang kita sedang mencoba men-setting mixer baru 16 channel Ashley. Ini adalah salah satu sound engineer main yang cukup terkenal di kalangan Indonesia, namanya Bro Yosafat. Dia sudah banyak men-setting beberapa gedung, kafe-kafe. Saya di unboxing banget sih, bukan kita paku aja ya. Di pantek gitu ya. Ini rec channel, live channel maksudnya apa ya? Yang dia buat ke dari mixer ke sini. Emang lihatnya nama gua, Pak. Buat ngirim ke sini ya. Dari sini baru ke ini monitor. Sebenarnya enak nih Den, kalau ada ini Den. Dia jack to jacknya, dia auxiliary dia pindah. Auxiliary itu buat ngatur monitor. Jadi dipisah suaranya, jadi jenisnya enak gitu. Oh, dia bisa mini mixer ya maksudnya? Bukan. Jadi kalau auxiliary kan nyatanya di sini. Aux 1, aux 2. Nah di sini. Ini dipakai, harus dipakai deh, enak. Oh ini untuk apa? Ini fungsinya buat monitor. Ini jelasinnya ke saya aja ntar. Buat monitor, misalnya mau pakai monitor satu, biasanya sih dia pakai apa? Speaker aktif. Oh itu speaker aktif? Tapi nggak aktif bisa, sebenarnya bisa ada satu nih. Bisa dijadiin monitor. Ini? Oh ini buat, ya. buat jack, musik ya? Jack to jack. Oh. Pake jack to jack. One by one berarti ya? Jack ini cowan jack biasa ya? Ya jack gitu nih. Iya kayak gitu. Jadi masuk bisa langsung setting monitor ya? Yang pasif juga bisa ya? Bisa. Oh. Masukin ke ini. Bisa lah. Ini nggak ribet-ribet lah buat monitor kita. Khusus drummer juga. Oh biasa. Ini. Boleh sekarang aja. Nanti kan ini natal dipakai. Ininya aja. Apanya? Tinggal betul sudah jack lah. Iya nggak apa-apa. Banyak jack kamu kan di atas. Ada sih jack-jack yang rusak ya. Jack kampret. Adanya ojek, nggak ojek. Jack juga kalau udah muter, nggak bisa dipakai. Oh, I see. Jadi bunyi-bunyi ya? Di sini malah yang muter semua. Ini mah, yang udah rusak lo kasih lo semua. Lah jack gua lah. Dikasih yang rusak. Hati-hati, Mak. Jadi mantep lagi cek gua ya. Terus masuk ke sini. Nah, kalau ini mungkin masih bagus tuh. Nih, Le, ini masih bagus. Le, udah muter pengok. Kan? Kalian sih gimana jaganya? Nah, ini udah namanya ini. Mega. Oh, itu ojek itu. Ojek. Mega Fox. Muter, ya. Ini sebagai power amplifier. Jadi mixer ini dihubungkan dengan power amplifier-nya. Nah, yang ini katanya bisa digunakan sebagai tambahan monitor ya. Jadi cukup dengan jack biasa yang buat keyboard bisa monitornya pakai speaker aktif atau speaker pasif. Jadi aux ini bisa dimanfaatkan. Bisa pakai
gedean mana sih ini? Ini kayaknya deh. Saya enggak bisa lihat. Oh, wattnya. Dan kalau di sini. Ini volt ya. Balik. Kabel itu butuh satu lagi yang pendek. Coba ini kan kalau ini kalau di jumper ini pakai sistem yang lama kita harus benerin kabel juga yang pendek pendek ini berarti dua katanya dia nggak bisa dipisah kalau selerinya sayang selerinya nggak aku pakai. Padahal dia punya ya saya dimanfaatkan ada lagi apa minta aja di tuan dulu kan di sini ada tukang itu tuh kabel itu satu sebelah tetangga sama Nando deh coba suruh sini itu mana lagi kan ada yang itu sedikit atau pakai yang ini apa apa nggak bisa ya boleh boleh ya sebentar dong Mia nggak cewek ya nggak cewek mau ini semua yang penting masuk dulu kali ya coba dulu nanti biar bisa hidup dulu nanti mungkin bisa kita coba solusinya buat pendekin kabel terlalu panjang ya sebenarnya udah cukup ya udah bertahun-tahun sih kita nggak pernah ganti mixer ini ada Tuhan kasih tadi gunting ada mana tadi nendok tadi gunting kalau kita bergaji gimana ya coba-coba minta gunting deh ke atas buruan deh chef tadi nado pake kan gunting aja di bawah kakak itu ada temennya kak kenalan dulu kak kakak itu ada temennya kak kok nangis baca pinjam 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 lah pinjam ya pinjam lucu aduh semua kamu akuin ya di sini punya grace adanya cutter ya? Udah buka cutternya itu gunting dari hati buka ya? Terus tangan ya? Kalau gak pake ini lampu gelap ya? Gelap ya? Gelap ya? Ini pake lampu dari handphone gelap itu gak ada bawa kacamata dia pemberitaan kalau gini lu baru juga lu motor gimana kalau ada yang mau dipakai nih berani juga ya kalau jauh bagus dekat tapi hampir mirip sama ini cuman dia gak mau pakai kacamata dia takut katanya yang pancing jadi manja kacamatanya yang kecil di kamar
Pak ini bisa dimanfaatkan pakai monitor pasif atau aktif buat jadi monitor si pemusik aux-nya ini ya, dari colokan bisa. Makanya kalau bisa di Jadi kayak si Leadi nggak perlu lagi ngambil dari sana, bisa dia mau ngambil sendiri buat dia ya, sendiri. Kalau bisa iya. Diatur. Jadi ya, monitor-monitor biasa aja yang dipakai. Tapi ini dibagi, yang ini dipakai buat monitor yang atas. Jadi backup gitu ya. Nanti pembagiannya di powernya. Enggak di sini. Di mixernya. Cuma ngambil powernya di sini ya. Nanti dari sini. Auxiliary-nya dipakai. Oh, auxiliary-nya. Itu bisa dimanfaatin ya, lebih luas ya. Vokalnya banyak kali. Sebenarnya sih enak kalau ngetes pas lagi main bil. Pas turun. Ntar main lagi kok, ini masih belum pada balik. Sampai malam ini. mau Natalan tanggal 1 soalnya. Iya, tapi di sini yang anak youth-nya sih. Kalau lebih biasa. Biasa pakai kabel itu. Apa? Mic yang oh pakai kabel katanya. Lampunya handphone pada ini matiin aja, sayang. Ini video. Iya. Buat YouTube. Dia biar lebih terang kalau pakai ini. Iya. Lap dulu bentar. Kita lap dulu ini. Soalnya kalau nggak dibuka-buka gini kita nggak bisa bakal bersihin ini. Karena agak repot keluarin semua ya. Ribet. Takutnya dicopot kita lupa masang ya. Iya. Kemarin kayak gitu kan, waktu dipasang di tokonya kan. Perhatikan sampai dibilang berapa kali, Bapak udah paham ya. Udah tahu kan begini-gini ya. Iya. Iya, terus lupa. Iya. Kan udah nyala. Begitu nyampe di sini. Gimana ya? Enggak ingat saya. Gimana kemarin ini, ya? Ini mic. Coba mic ke mana? Le, mic mau tes pakai mic dulu, Le. Mic ya? Mic kapan? Ini mau coba. Oh, ini kan sama mic-nya itu. Oh itu tuh mic-nya tuh di atas. Ini yang Sep. Ya. Ini bukan. Ini dia ini. Ini kalau mic juga enggak boleh pakai baterai cas. Enggak boleh baterai cas ya? Ya harus. Kenapa? Voltasnya enggak ya? Bukan kekuatannya enggak dapat ya. Padahal selama ini kita pikirannya ini. Enggak bisa. Jadi ya, kita harus beli yang sistem charger. Dia isi ulang gitu. Apa mau dimasukin ke ini? Ini pakai ini saya punya masuk enggak? Nomor enggak sampai 2 itu. Wah, dapat. Dekat ya? Puji Tuhan. Oh iya. Dia udah bingung tadi. Kerja keras soalnya kalau enggak pakai kacamata siapa gitu ya. Iya. Nanti besok-besok pada ini bawa kacamata juga. Saya gak pakai kacamata, adanya riben. Malah tambah gak kelihatan. Itu belum nyala ya? Itu powernya. Bisa nyalain dulu. Cek Dodi, cek Dodi, cek nafas Dodi. Oh puji Tuhan. Puji Tuhan. Aku rela. Lu bisa ya? Ahlinya lah ini expert. Beda. Langsung datangin dari Amerika, Le. Amerika lain. Ya. Kalau lu tadi, kalau gua dari Papua. Papua enggak masuk. Lu gimana sih ngambilnya dari Papua? Hah? Dia enggak bisa pakai itu. Lebih awet. Tapi ini saya ini kalau enggak ada efeknya. Iya. Oh, udah pakai efek di sini ya? Tapi ini efeknya kayak delay gitar ya nih. Ada kayak gitar. Gitar nih ini Pacer Taurus. Pakai ini nih. Jadi kemarin katanya kalau ini mau disetting, misalnya kan ini mau diputar-putar ya. Kalau nomornya udah pas, ini dipencet 2 kali. Nah, ini juga pencet 2 kali. Baru tersimpan dia. Kok ada efek gitar sih di? Ada kalau mau main efek gitarnya. Oh. Akustik bisa loh dia main di sini.
C halus kan udah. Iya, bening. C 1 S 1 ya. Beda ya. S 1 2 C. Tes C C 2 S 1 2 S. Ini ekonomi observasinya mau dipakai. Kalau dipakai enak banget. Kalau dimanfaatkan Pak, ya, ini kalau dimanfaatkan lebih bagus. Iya, makanya coba. Namanya belum tahu saya Bapak siapa. Yosafat. Pak Yosafat, ya. Hisap ini dia itu untuk apa itu? Grup, grup. Ya. Itu buat apa itu? Sama, posisinya sama auxiliary. Auxiliary ya. Grup aja bisa digrupin. Ya. Jadi hisap yang gitu ya? Iya. Main per grup bisa kayak buat bandnya beda. Band. Kapan juga. Ya. Jadi bisa. Bisa dipisah-pisah. Ini ada bluetooth nih. Kalau mau pakai HP langsung bluetooth ya. Hidupin aja bluetoothnya. Oh model oh setting minus one ya. Oh misalkan mau masuk lagu-lagu minus one karaokean gitu lah ya, langsung ya. Masuk dia bisa buat karaokean enak banget gitu. S 1 2 C C ya emang Tuhan itu benar-benar ya di saat lagi butuh ada aja. Ada Tuhan, tapi Tuhan punya jalan. Itu tinggal nyusun yang atasnya auxiliary-nya doang. Pak, ini auxiliary-nya mau dipasang nggak Pak? Yap. Tapi butuh jack to jack Pak. Ada tadi. Jack. Ini di bawah juga banyak. Ini ada ini yang perlu coba bersihkan. Cep 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 bukan cep cep. Jacknya cep. Soalnya lu bawa konten nih. Sorry guys, ini oh, dia mau gergaji kak, ntar belajar. Jangan, anak lu insinyur aja lah, jangan megang gergaji. Kan insinyur juga punya rumah, Rek. Oh iya, iya. Nah, dia, pokoknya kamu harus bisa apa aja ya, nanti bisa disuruh-suruh maksudnya. Gak usah ngambil tukang. Ini. Jangan, tolong ya. Jek nih, om. Nah, ini punya nyala gak ya? Ini ada, bisa. Ada. Ini kalau belum pakai ini bisa nih. Ketawanya itu kayak Joseph. Apa? How are you? Bisa dilipet di itu dipakai lapan ya. Tadi ambil apa? Selot yang orang yang ada merah orange itu pak yang dari belakang yang dari samping speaker itu dia pendek soalnya ya itu dia pendek soalnya dia atau mau disambung tapi nanti itunya bisa disambung lagi terserah bapak ya kemana ini kemana sini langsung iya bawa ini speaker yang mana iya dari speaker ke sini enggak speakernya yang mana pak maksudnya ini kiri kanan itu kalau yang atas yang mana yang atas ini. Ya ini kan yang udah dipasang itu oh, itu yang atas iya terbalik ya berarti sebenarnya bagus yang atas apa bawah sih buat dari tata suara nggak banyak ada begini nggak boleh hah nggak boleh nggak boleh ini feedbacknya tinggal feedbacknya tinggi oh kalau yang ini iya yang dua yang ke depan kalau mau yang bawah iya terbalik ya buat monitor malah taruh di atas iya sebenarnya lebih dapat kalau yang atas ini buat ke belakang yang mana penyebaran suaranya lebih dapat yang ini iya tapi buat demak lebih bagus ya coba mau coba ya akselerasi lagi gimana pak boleh tinggal diputar kan
Oh iya ini putar doang sih. Cuma bukanya tinggal. Diputar 180 derajat. Putar aja. Iya. Dok. Bisa minta tolong supaya speaker di atas diputar 180 derajat menghadap sana. Kiri kanan. Kiri kanan oke. Awas itu. Terus si Bobby yang tinggi ya? Bobby lagi mereka di atas latihan. Oh, latihan. Latihan ini. Menghadap ke sono ke ya jemaat ke jemaat bisa dong mestinya bisa nggak bisa ah caranya berarti harus dibuka ya kalau mau mestinya kan jadi enggak sebenarnya dibuka baru dihadap ke sana kan dok iya nggak bisa dulu harus dibuka soalnya ini loh dia mentok iya dibalik kalau diputar dia mentok tapi kalau dibuka speakernya dilepas diganti settingannya lah dilepas dari gantungannya bisa dong gantungannya dilepasin dari atas diganti copot dulu pasang lagi gitu mas baru di hadapan sana dia bisa ya kalau mau dipindahin harus dicabut dulu itunya iya basicnya dicabut mentok pak serius itu aja diambil yang apa yang pengen itu yang gantungin nggak dilepas baru dia putar iya. Soalnya ini ada ini. Oh, untuk sementara ada sini. Masih di muka pennya. Iya. Kan kalau menurut dia kendalanya doang. Soalnya itu jaraknya lebih pendek. Pendek banget di panjang. Udah bentar. Oh, kemarin saya tanya nggak bisa. Soalnya kan ini negara minta corok. Kalau dicopot bisa kali, kan arahnya nanti tetap menghadap begini ya. Mau ngadep gitu kan? Gak bisa, burung. Mencoba. Mau coba lagi? Gak apa sih, tapi gak bisa. Oh iya, karena pendek. Karena gitu dia besinya. Atasnya yang pendek. Bukan, pendek, besinya bukan pendek. Bukan besi tengahnya. Besinya nah, pendek. Karena persoalannya, diserong begini ke sini, diserong ke sana. Ke sana bedanya apa? Kan sama-sama itu. Enggak, besinya pendek. Dibalik. Lebih. Tinggal dibalik doang. Besinya pendek dia kalau bisa. Iya, dapat. Kependekan karena, di atasnya. Karena ukuran speaker kan. Pak, ini mau diputer, Pak. Kesini lagi, geser sini lagi, udah gak bisa lagi kan. Kata Pak Yosafa, kalau pakai speaker ini untuk jemaah itu pokoknya lebih dapat lebih bagus. Tantangannya tingginya. Masuk uangnya dia dapat. Dia dapat ya. Iya. Tadinya kan buat monitor doang. Tapi kalau misalnya mau digeser ke sini lagi ya paling itu copot dulu majuin. Ya itu. Digeser itu caranya. Kalau misalnya di atasnya doang itu dibuka enggak bisa. Bisa, gitu. Bisa itu. Bisa. Diginin dong. Iya. Tapi coba lihat dulu atasnya. Iya, Bapak lihat dulu deh. Itu tembok, Pak. Iya, atas dulu, atasnya copot dulu. Iya. Kita seringnya mentok sana. Nah, iya, maksudnya gitu, dilepas iya. Semua, bukan dilepas atas atasnya. Atasnya, enggak atasnya. Yang baut yang paling atas. Iya. Jadi copot. Speakernya di speakernya balik gini. Dibalik. Mau dicoba? Enggak tahu. Kalau mau dipindah aja, berarti nah, coba. Ini hidup dulu saja. Soalnya kan. Coba. Kalau ini udah dong. Udah saya potong. Lo kan copot itu dulu. Ya pendek, tapi enggak kalau mau coba ya wis, ayo coba. Coba dong. Tapi kemungkinan sih kagak bisa. Pakai itu enggak ada. Enggak apa-apa dicoba dulu aja. Tangga ini tuh paling yang dia tadi juga itu tangga siapa sih? Tangga yang mana? Tangga itu semua. Apa tangga? Tadi minta tolong. Apa? Ambilin tuh. Apa tuh? Gua lagi ngerot konten. Makasih loh. Selalu kan ya. Ya, sebenarnya sih lebih dapetan begini suaranya. Iya. Ya kalau gini aja nih. Kalau begini kan aneh jadinya. Iya. Udah begini aja udah pas ya. Oke. Kalau begini udah pas. Pas ya, sebenarnya lebih dapet. Lebih dapet. Ya sudah kalau gitu. Nah, puji Tuhan lah. Masa aja repot. Kita diskusi hal yang memang Nando mau cari aman ya. Iya, emang aman aja. Soalnya saya udah nyomok sama Pak Yogi itu udah PR tau. Masa ini lo ya.
kita geser mirip nih siaran langsung. enggak siaran langsung ya. Entar di situ hapus aja hapus. Ini ada kabel begini. Ya itu kabelnya Sinando itu semua itu. Kabel saya. Nah, coba lah digeser-geser lah itu yang enggak penting-penting. Tinggal disapu nih. Tuh, sekali nih. Bagus juga dikali disapu. Iya, lebih baik tuh, eh. Sapu yang sapu minta sapu. Le, tolong Le, ini gua bagian dokumentasi aja. Siapa? Ambil sapu. Anu mah doa sih itu enggak baik. Dia lagi merenung. Orang udah iya, itu sebenarnya ini an, ini buat Nando, kado kan? Enggak, yang kado Desember loh. Dua ya, tiga. Dan ntar kaos itu aja kaos yang lagi promosi di Matahari. Kemarin aku mau coba mau beli apa itu yang stand buat apa itu peralatan sound system power apa segala macam tuh pas mixernya itu ya. Oh. Dananya terlalu jauh melebar, jadi nggak kuat. Ini cukup sih. Sedangkan ini aja dari budget sudah jauh melebar. Iya. Tapi ya kita nggak apa-apa karena. Kan ini buat selamanya. Buat selamanya buat. Ya kalau makin gede lagi ya gede lagi. Ya. Mudah-mudahan tergerak. Wah, ini benar-benar. Ini kayak posisi speaker kita gimana ini? Udah pas ini ya? Pak Zafat. Hah? Karena ruangannya juga kecil. Kecil kan ya? Buat jemaat juga. Ya. Jemaat lebih butuh space kan. Space ya. Besok apa gede maksimalin, besok apa gede. Anaknya Pak Mesa. Tapi ini lain. Tapi itu tanggal 15 kan Natalnya. Pakai ini juga. Iya, nanti kita bawa ini loh. Ntar kita setting, paling setting lagi nanti. Kita yang pasar. Tapi kalau misalnya udah tahu jalur-jalurnya sih udah enak sih. Kan ada videonya. Oh iya, simpel lah ini. Mahal kan ini enggak bisa masuk. Nah, daripada beli baru susah. Sayang juga. Nomor jam aja Pak. Atau mau dinaikin aja sekalian ini. Mana lebih baik? Kayaknya lebih bagus di bawah. Pak. Hah? Lebih bagus di bawah. Lebih bagus di bawah ya. Masih bisa kantor. Oh. Tapi nggak apa-apa. Begitu aja dulu. Nanti kalau udah selesai di set baru dibersihin. Sapunya mana ya? Maaf ini. Eh, si Ben mana si Ben? Dari latihan ya? Dari bapaknya yang menyapu. Woi. Tahu nih. Beta. Sapu, Pak. Saya masih menyalip kali ini. Tahu ini. Bentar doang ya, Kang, Pak. Bentar doang. Ini sekarang. Kok ketawanya serem kayak Susana? Nih. Ngeri amat sih tadi ini ketawanya. Iya, kalau jam 12 malam ngeri juga kalau di. Mik ya, mik. Lah, miknya tadi mana? Cepet. Miknya ada. Ini apa? Ayo, salinkan ini. Salinkan ini. Ini tadi aja nyala. Nah, ini kalau buat akseleri, ini nyalainnya dari sini, Pak. Hah? Akselerinya. Terus. Yeah.
cik, es cik. Cik. Tes, satu, dua, tes. Apa sih dia? Pakai ini enggak? Hah? Indri. Apain? Indri. 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 Ini harus kepencet. Kalau yang atasnya enggak usah. Ini buat ini. Oh ya buat itu ya. Efek ya. Bukan, akselerasi. Ya. Efek maksudnya ke sini ya. Oh, ya. Coba aja. Enggak keluar ya? Belum masuk speaker guys, ya, ya. Salah guys. Iya iya, dia di bawah. Ini cukup. Kapan aku? Oh, di bawah dari pinnya tadi ya. Pengen ini sendiri rumah, bikin studio recording kapan ya? Lampung. Yang mana? Lampung. Mana tuh ini? Iya emang kayak gitu dia. Oh. Kurang panjang ya? Atau enggak dari enggak usah ke belakang sana, dia langsung aja dari samping. Enggak lah, dia dari samping aja langsung tarik. Coba dong, coba dong. Oh iya ini. Kabelnya batak ini pak. Hah? Ambil batak kan? Ah, ya gitu. Gitu. Oh, lo. Kita yang panjang berarti ya? Ya, cukup. Cukup. Sementara cukup. Sementara ya. Maaf. Enggak. Tarik lagi lah. Coba. Kurang. Masukin sapunya. Kalau ngomongin lem ada anis tuh. Miliaran dia buat lem main bone. 82. Lumayan. Mau bikin mabok anak sekolah kali ya. Oh ini gunting nih ya. Tadi bisa ya? Ada something lihat kabelnya. Ada yang belum itu. Apa frekuensi mic-nya bukan? Iya, kayak itu yang ke sekitarnya. Ya, itu mau nyalain. Iya. Oh, pantesan. Mic-nya. Oh. Saudara-saudara. Belum yang ekolisir belum masuk ya? Belum. Oh, pantesan. Iya. Kalau ekolan udah masuk enggak bunyi tuh. Kuping tutup. Tadi sih. Sudah suruh. Mami juga. S. C. 1 2 tes C. C 1 2 1 2 C. Iya. C 1 tes 2 C. Kalah. C. Dan kok itu lampunya itu satu lagi. Tes 1 2 C. Yang tadi yang mau. Enggak ditolak. C. Enggak ditolak. Yang hitam, yang bulat-bulat pegang. 1 2. Oh, mati lagi ya? Iya, langsung. Oh, power ini kan enggak. Mati ya, mati. Ah, habis baterainya nih. Oh, ini satu lagi. Berarti harus ganti. Oh, bilang. Oh. Ganti. Dok. Le, baterainya habis, Le. Ganti dulu ini, Dok. Salah, Dok. Dok. Ini ganti dulu baterainya. Hah?
ambil yang mic satu yang kita itu yang untuk meja ini auto banyak. Tes satu c lah. Sorry. Cek 1 2 3. Coba cek 1 1 2 tes 1 2 cek 1 cek 2 cek 3 1 tes coba 1 tes 1 2 3 1 cek cek 1 2 cek 1 2 tes coba cobaan ini dengan cepat berlaku sabar 1, coba 2 coba 3 sabar semuanya cobaan semuanya tes. Kalau ada gemanya kayak dangdut gitu ya. Iya. Tapi kalau lagi nyanyi bagus. Kalau gemar itu buat lagi kayak wawas ini. Iya kalau lagi nyanyi pakai itu enak. Iya. Tapi kalau lagi khotbah nggak bagus. Kalau lagi press. Makanya kan kalau khotbah, kalau khusus untuk khotbah settingannya jangan sama dengan settingan press. Kalau khotbah gampang. Ini ya. Tinggal tutup aja. Itu aja tutup itu aja ya. Benar. Iya. Masalahnya kita nggak ada yang standby di situ. Kalau saya kan di situ. Iya. Biasanya saya otak-atik gitu. Kalian yang begini. Tes. Duduk-duduk ini Pak Tumbala. Ya, tes. Iya, masalah saya di sono jauh kan. Iya. Tes 1. Coba. Tes. 1 2 3. Ya, kalau nyanyi pasti harus pakai efek ya. Sih. Coba. Coba 1, coba 2. Makanya mic saya kan pakai. Tes. 1 2 3. Coba. Coba. Ya, coba 1 2. 1 3, 1 4. Terima kasih. Ini mau kemana? Kok atas lah. Buat apa? Buat Pak Camat yang telah 1 2 3. Ini aku pakai punya siapa? Sandal siapa yang aku pakai? Oh itu sandal kita itu Pak. Pak Yogi tenang aja. Gak apa-apa. 1 2 cek. Tes. C1 C2 coba dong. Kemarin kenapa gak beli drum elektrik? C2 lebih dapat. Kalau drum elektrik emang lebih dapat cuma oh, iya. Ada ini bisa dikontrol. Mic-nya sebenernya ada cuma kalau pakai mic emang lebih suaranya. Iya, enggak pakai drum elektrik kan lebih ke kontrol. Oh iya jelas. Ruangannya kecil soalnya. Pakai apa? Drum elektrik. Iya ruang elektrik. Ada pada ini. Tapi itu mah yang kotak itu doang, bukan kotak. Itu mah drum pad. Oke, ya. Hati-hati ya. This other thing. Jangan dirusak, katanya. Jangan ini. Iya, kena gua lagi dari batunya. Nanti rusak, katanya. Enggak. One, test, 1, 2, C. C, lah, 1. This, nanti. C, lah, 1, C, 1. Jadi mau beli gitar dulu. Beneran gitar itu untuk gitar. Jadi kalau Zira belakangan aja. Udah. Cuman ini stop dulu ya. Nanti terusin bagunya. Ya. Kalau yang biru itu buat lampu itu. Oh, iya. Ya. Merah dua itu. Ini satu lagi. Sama ini. Mau digasiat banget ini. Sama ini Pak Sapat. Satu ini. Yang ada ungunya ya. Oh, ya.
Ungu yang sebelah sana itu. Iya. Iya. Berarti yang satu belum. Ini mana sih temennya? Sana di dalam. Thank you.
We'll be right back.